Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, dimanapun berada, juga bapak-bapak, tapi mungkin terutama para kader KB di Gili Suko khususnya, atau mungkin juga kader KB, kader PPKBD, atau PPKBD, MPD, seluruh Gunung Kidul pada umumnya. Hari ini saya peraruhan salah satu kader kami, yaitu Bu Fitri Yuliana. Fitri Yuliana itu dari Kapane, dari Kaluran Balong, Kapanewon Gili Suko. Jadi kebetulan Bu Fitri kesini mau apa, Bu? Minta CO, Pak. Minta CO. Ya. Ini saya senang sekali karena ternyata sekarang di Balong cukup banyak ya, Tuan Abu ya. Peserta akseptor kandungnya cukup banyak. Dulu kan nggak pernah ada ya, dulu? Jarang ya? Cuma satu atau dua kalau dulu, Pak. Kalau sekarang? Ada 15. Wah, alhamdulillah. Ini pasti berkat kegiatan Bu Fitri untuk memberi pencerahan kepada kepada para warga akseptor pos di Kaluran Balong. Itu rutin Bu Fitri ya, Bu? Ya. Minta pembentus ya? Ya. Satu nanti kita kira-kira Bu Fitri butuh berapa satu orang itu? Butuh berapa? Ini kan, ini nggak perlu ibu ketahui. Ini ya, satu dus ini ada berapa ini? Ada 12 dusin. Ya. Jadi ini total ada 12 dusin karena isinya ini satu kumur sini 6, itu ada 24. Ya berarti ini ada 12 dusin kondom. Ini bisa untuk ibunya kalau satu orang dapat berapa itu? Dapat berapa dusin? Satu dusin ini atau gimana? Itu biasanya setiap 2 minggu sekali minta satu, Pak. Satu ini? Iya. Nah, berarti 2 minggu sekali berarti kan kalau ini kan ada ada 6 ya. Berarti kalau 2 minggu berarti sehari sekali ya. Dua hari sekali. Kira-kira 2 hari sekali mereka menggunakan ini. Tidak apa-apa gitu ya. Ini untuk akseptor pria, Bu ya. Akseptor pria ya. Dan ini gunanya Pak, Ibu-ibu, Bu Putri, satu untuk mencegah kehamilan, yang kedua untuk mencegah penularan penyakit menular seksual. Nah, jadi insya Allah kalau memakai kondom ini dengan bagus, sesuai dengan aturan, insya Allah tidak akan hamil begitu. Dan yang kedua, kalaupun misalnya katakanlah namazubillah punya penyakit PMS, penyakit menular seksual, yang menangkap ini juga tidak akan tertular si ibunya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini kita perlu ini, Bu Fitri. Pemakaiannya seperti apa ya, Pak? Pemakaiannya ya. Yang bagus itu, Bu. Yang pertama ya. Ini dibuka dulu ya. Ini sudah selesai ya, dibuka. Ini kan ada 6 ya. Ini untuk contoh saya ambil satu enggak apa ya, Mas Fitri ya. Kita ambil satu. Nah. Ini kan sudah ada petunjuknya untuk potong-potong garis-garis ben nanti iso di sobek begitu. Dan yang pertama, ketika akan buka ini jangan sekali-kali dengan gigi, nggak boleh ya. Kita harus dengan tangan atau mungkin kalau nanti dengan gigi, tapi harus hati-hati sekali jangan sampai kondomnya terkena guntingnya. Nah, khawatirnya kalau dengan gigi kan nanti terkena kondomnya, kalau mungkin yang tergigit malah yang bagian kondomnya itu bisa jadi malah bolong, lubang, nanti malah jadinya tidak bisa menjamin kehamilan begitu, tidak bisa menjamin aman begitu, ya pakai tangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua diambil, ya. Terus ini yang penting lagi, Bu Fitri, ini dipasang ketika penis sudah ereksi begitu. Jangan penis masih lembek belum ereksi. Ya, kalau tegang baru tuh dipasangkan begitu. Jadi mungkin pemanasan dulu begitu kan, jangan langsung ngurung si lentur dipasang ya orang iso kenceng tidak bisa menekan banget, tidak bisa mengikat banget tidak. Tapi ketika sudah tegang sudah ereksi ya. Itu sudah ereksi itu baru dipasang begitu. Nih ya seperti ini. Dalam posisi sudah ereksi begitu kan. Ini kebetulan enggak ada pisang nih Bu Fitri. Ini enggak saru loh. Ini kan sebagai perumpamaan. Iya, nanti bisa dimakan rutin enggak apa-apa. Nah, ini ya Bu Fitri. Minuman rosak ini kan nambah kondom lagi. Batang Pak, sudah pasang implan. Oh iya ya betul ya. Ini seperti ini Bu Fitri ya. Ini jangan rusak sampaikan kepada kater. Seperti ini kan. Ini pisangnya seperti ini. Ini ingat, ini posisi ujungnya, kantongnya harus di ya seperti ini loh, harus dilihat ini. Kalau seperti ini nanti keliru, kebalik. Harus seperti
harus prosesnya seperti ini ya. Karena ini ada dia, minyaknya juga. Iya, ini ada, betul, ini ada minyaknya, pelumasnya begitu kan. Ya, ingatlah, ini prosesnya di atas ya. Ini memang sudah dari sarannya dari pabriknya seperti itu. Terus di apa? Dimasukkan ya pelan-pelan saja ya toh. Ini Mas Bu Fitri. Ya. Terus sampai ujung. Sampai ujung. Jangan sampai setengah sampai sini. Jangan cuma seperoni nanti bisa lepas. Harus pol pokoknya sampai pangkalnya itu. Terus nah, baru nanti kemudian berhubungan badan dengan pasangannya begitu. Nah, terus ya. Malah ini ada juga tipsnya begini Bu Fitri ya. Ada tip yang dari BKPN itu dianjurkan ya. Kalau lebih biar ada sensasi, ini bisa pakai apa double kondom. Jadi ini yang pertama hanya sampai setengah. Apa setengah aja. Terus yang kedua nanti apa dipolkan sampai di apa dipolkan sampai ke apa? Bangkanya. Ini nanti seperti ada ringnya lebih nanti biar seperti itu. Jadi ada teknik seperti itu untuk ada sensasi seperti ada ringnya nanti gitu. Ini baunya aromanya wangi nih Putri karena kayak permen kari gitu kan. Memang ada beberapa kondom yang memang diberi aroma seperti itu menambah apa sensasi juga ya. Ingat ya, ini kalau ingin ada sensasi hanya sampai setengah pakai dua ya, tapi boros ya Bu Putri. Ya kolo-kolo. Jadi kalau enggak dua ya apa langsung ke bawah tidak apa-apa. Ini ya apa tadi saya katakan makanya harus ya dengan aturan yang baik terus pelan-pelan saja tidak usah busuk-busuk malah stroke malah repot gitu. Dan ada juga ini Bu Putri. Jadi nanti sedang juga kepada aseptor juga bisa tidak apa-apa. Ini malah bisa apa masalahnya itu dari atas ke sini itu masalahnya dengan mulutnya si istrinya itu. Narik ke bawahnya dengan mulutnya sang istri itu tidak apa-apa. Itu malah juga menambah sensasi begitu. Oh, ini yang nothing guyu. Pelumasnya yang ada di sini aman, Pak. Apanya? Pak bilang nanti. Oh, aman sekali. Sangat aman sekali. Jadi itulah ya betul tadi. Jadi kenapa kok ini ada aromanya? Mungkin untuk kadang-kadang kalau dari istrinya mungkin mau pakai teknik oral ya tadi memasaknya dengan mulut itu juga tidak apa-apa karena baunya sangat apa? Juga enak begitu ya, seperti ini. Ya. Sudah. Ya, tadi dia dengan mulut ya, betul ya. Sampaikan ke Pak. Terus ketika sudah rampung Bu Fitri, itu harus kita juga ingat ya. Ini lepasnya, nah betul, ya. Ketika melepas dari liang sendama itu, jangan langsung banter atau langsung cabut, jangan pelan-pelan sambil itu sambil dipegang ya oleh si suami itu dan terus jangan apa jangan cuma dipegang apa pangkalnya tapi ya sekaligus juga dipegang apa di apa pegang ininya kondomnya itu tarik ini pelan-pelan begitu kan. Udah, setelah itu di apa ditarik lagi di pelurut pelan-pelan ke atas ya terus seperti ini. Jadi pastikan pelan-pelan ya seperti ini terus ya ini nanti kan ada airnya ya dia ada spermanya itu terus ya pelan-pelan saja ya toh ya seperti ini ya pastikan terus pokoknya palingan ya apa seperti itu. Nah betul terus apa ya di jangan ditarik. Ya mungkin bisa ditarik tapi kalau biar aman jangan ditarik dengan apa si suami ambil tisu ya penting tisu dibungkus seperti ini ya dibungkus ya terus tadi sekaligus tadi kemudian juga dimasukkan sini nah di apa di seperti ini kan dikuwal ya bahasa jawanya terus dibuang ke tempat sampah ya atau buang ke ya malah ya mungkin yang aman tidak, jangan tidak terjangkau oleh anak-anak begitu kan seperti dibakar juga boleh dibakar ya gitu. Kalau begini Bu Fitri, kalau kuatnya kalau ini nanti tidak kalau ini kita apa kita buang tali sebenernya. Atau kita tali sementara ini kan kalau nggak dibakar katanya hanya buang sembarangan ya nanti ya apa ini jadi apa nanti kalau ditemukan anak ya anak juga bahaya ini apa air seperti ini begitu Pak tapi ketika apa ini dilepas ya tidak usah ditali katanya dibuang pun air juga sudah keluar begitu spermanya jadi tidak apa-apa tapi ketika tetap apa terpenjara dengan ditali seperti ini nanti ketika anak tahu curiga itu apa gimana nuli ya pokoknya bagus lagi di ya dimasukkan sekaligus sama jangan lupa ini harus sama bungkusnya ini bahaya kalau anak tahu ini apa-apa baunya kok yang gitu kan anak bukan nah juga sediakan tadi tisu nah, terus di buang sudah itu saja ya. Ya tapi itu sudah sangat aman jangan sampai terjangkau oleh anak-anak begitu pun ketika ini belum dipakai pun Bu Fitri
jangan sampai sembarangan menaruh. Nanti juga nanti kata anak juga sampai mereka tanya macam-macam kan jadi apa? Jadi repot juga nanti menjelaskannya ini apa Pak? Pernah disebur orang repot begitu. Ya, saya berterima kasih kepada Bu Fitri dan juga kepada warga Balong yang sudah aktif menjadi peserta kondom karena ini menunjukkan apa bahwa di sana juga ada akseptor dari kaum pria. Mungkin saja penyuluhan kita hari ini semoga ada manfaatnya, nanti bisa kita sambung lagi ke penyuluhan yang akan datang dengan menghadirkan kader KB dari Balong. Terima kasih. Oke, berencana itu keren. Lanjut, gimana?